ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fill azakumullah. Saya membahas berkaitan dengan masalah donasi. Ini udah berkali-kali. Bukan sekali ya. Dari mulai tahun yang lalu atau sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa ustaz membahas kan kita dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk tolong menolong. Betul, sedekah tolong menolong betul. Dipikir saya ini nggak membahas soal sedekah. Saya punya buku, namanya buku tentang sedekah. Ya, sedekah sebagai bukti keimanan. Saya juga membahas tentang apa? Tentang minta-minta. Saya juga membahas buku tentang mengatasi kemiskinan. Ini semua kita bahas Cuma orang melihatnya Sepertinya Ustadz ini membahas Tidak boleh kita donasi Sekarang yang jadi masalah Donasi ini Sekarang ini Siapa aja sudah bikin donasi Ini merusak dakwah salah Asasnya dakwah mereka itu adalah donasi Enggak benar saya mengatakan coba antum lihat bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwanya apa cari uang dengan masyarakat tidak. Semua jalan karena Allah. Para ambiyah warusul alaihi musallatu asalam dakwanya semuanya karena Allah. Mereka enggak minta upah dari umatnya. Orang-orang yang mampu ya bantu dakwah itu. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu makanya Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi saw tempatnya di surga yang paling dekat dengan Rasulullah saw hartanya udah habis buat Islam makanya kata Rasulullah saw Ma malun qat illa mala Abu Bakar tidak ada harta yang paling bermanfaat bagi kumankan hartanya Abu Bakar karena betul dari awal dakwah Abu Bakar sudah bantu Rasulullah SAW. Yang pertama kali jelas adalah Khadijah bintu Khwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian baru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan terus. Artinya para sahabat susah hidup tuh. Tapi dakwah jalan. Enggak, sekarang kan enggak itu. Dakwah ya, enggak jalan kalau enggak ada donasi. Dakwah ini jalan tanpa uang. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada orang kaya membantu, jalan. Enggak ada yang bantu, jalan juga. Tetap dakwah. Jalan. Para sahabat seperti itu. Enggak mengharap dari manusia dan tidak minta-minta dari manusia. Dan di hadisnya saya sudah bawakan banyak hadisnya. Tentang masalah minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Jangan menghinakan diri pada manusia. Jangan menegakkan dakwah itu dengan sumbangan dan donasi. Yang terjadi sekarang ini, ya banyak orang kalau mau ada kajian, donasi. Dulu nggak ada, sama sekali nggak ada dakwah. Mana ada? Pengajian kita 35 tahun yang lalu mana ada? Eh kita mau dakwah nih, donasi donasi Enggak ada. Jalan dakwah, dakwah jalan. Para ulama salaf dulu terdahulu luar biasa mereka mereka sibuk dengan apa? Nuntut ilmu. Masing-masing mereka dengan hartanya dengan dirinya bagaimana nuntut ilmu datang ke masjid ilmu datang kembali Imam Ahmad bin Hambal ribuan yang datang dan sebagian besar ribuan itu semuanya miskin nggak punya apa-apa tapi mereka datang nggak ada tuh sibuk bagaimana membantu ini ya mereka tahu kalau mereka ada ke kemampuan kelebihan mereka akan berikan kepada temannya tidak perlu orang seperti sekarang ini dan ini tidak bagus dalam dakwah salah tidak bagus dan sekarang banyak yang bohong yang bohong banyak yang mencari makan dari donasi ada nggak? Ada. Apa enak tuh antum makan dari donasi? Makan dari jerih payah orang lain. Gak nikmat. Bahwa seorang mukmin, seorang muslim makan yang paling enak makan yang dia lakukan dengan jerih payah sendiri kata Rasulullah. Ma akala adun tidaklah seorang itu makan sesuatu yang lebih baik khairun min ayakula min amaliyadi kata Nabi jelas seorang makan yang paling enak paling nikmat melainkan dia makan dari apa usaha yang dilakukan sendiri itu nikmat bukan dari uang orang yang dikumpulkan sekarang ini dan selalu ada apa aja itu donasi mesti stop tuh yang seperti itu ada yang perlu kita bantu ada ada masjid yang sedang dibangun ya bantu dan itu masing-masing aja bantu ada pondok yang dibangun ya kita bantu masing-masing jadi masing-masing tahu dirinya bahwa dia harus sedekah bukan seperti sekarang ini dikumpulkan oleh orang-orang dan terus terang aja antum dia sendiri biasanya yang mengumpulkan donasi itu para pengangguran biasanya iya sebagian pengangguran kemudian dia cari maisha di situ Bahkan terus ada lagi ngumpul donasi sampai di dekat yayasan. Sampai masuk di yayasan itu ya istrinya, anaknya. Jadi dari donasi jadi milik pribadi. Bisa diwariskan gak tuh? oh, mustahil. Apa enak tuh seperti itu? Ada gak? Ada. Seperti itu. Yang ganti nomor rekening ada. Bukan satu ini. Saya ngomong nih nyata itu yang nipu, ada ustadz yang nipu kemudian sampai uangnya itu dengan donasi. Ada. Ada. Mau dibuktikan ada orangnya. Jadi, ustadz-ustadz banyak yang gak ngerti gitu loh. Jangan ngebantah saya bahas tentang donasi. Antum bantah. Soal sedekah tahun. Kita paham soal tahun. Hmm. Tapi masing-masing. Gak dikumpulkan oleh orang. Ada orang yang susah. Kan saya udah jawab dalam pertanyaan itu. Saya jawab bahwa ketika ada orang susah ada yang meninggal itu wajib kita bantu tapi tidak dengan donasi menyebarkan tetap wajib coba dan dengarkan lagi deh kadang-kadang ustadz ini nggak ngerti bantah gitu. dan kadang-kadang juga ada yang bantah juga yang hidupnya memang dari donasi ustadznya kepanasan dia itu panas itu saya bahas tentang nggak boleh minta-minta boleh donasi karena memang hidupnya dari donasi dan dulu nggak ada dari tablik akbar bikin donasi nggak ada, nggak ada. Orang jalan dakwah, ada orang kaya mampu seperti tadi Abu Bakar Sedik, ya, biayai soal ongkos segala macam. Udah, oh, sekarang nggak akan dibikin panitianya, panitia abadi. Doa <tik> ini dari mana? Siapa yang suruh? Ini harta kaum muslimin, bukan masalah kecil loh. Al aslu fi amwal muslimin haram sama dengan aarat, kehormatan haram asalnya harta kamu sendiri haram nggak boleh kita ambil nggak boleh haram lo antum ambil hak orang dari mana siapa yang tunjuk antum kalau Rasulullah SAW Rasulullah sebagai pemimpin negara imam ketika menyuruh orang untuk sedekah Rasulullah SAW ketika ada orang yang susah kamu bantu dia Rasulullah SAW sekarang antum siapa yang suruh ada nggak dari ulil amri menyuruh antum untuk sebagai wakil mereka untuk kumpulin sumbangan. Siapa? Ini harta kaum muslimin. Sekarang ini banyak nih panitia, kemudian mereka cari duit. Ini buat ustadznya segini, ada tuh disebutin. Saya tahu dari panitia. Ini buat ustadz segini ustadz. Ini buat kita berapa persen dari? La billah. Ya rusak dakwah kalau begini oleh mereka. Rusak dakwah. Ya mereka yang rusak. Mereka ini orang nggak ngerti agama, sama sekali nggak ngerti agama mereka ini. Tidak ngerti agama. Justru kita sebagai dai ajak mereka belajar nuntut ilmu mereka. Al-Qur'an wa sunnah al Ajarkan mereka ilmu. Kan juga sebagian yang jadi panitia orang-orang yang baru hijrah. Iya tidak? Baru hijrah. Karena maisyah yang nggak ada, Ahsan ini donasi deh. Gitu. Jadi maisyah. Kan nggak benar. Mesti Ustaz bina, didik mereka dan sunnah Soal maisha, ribuan maisha Orang bisa cari nafkah, bisa Hatta dengan Susah, maka disebutkan Oleh Imam Al-Barbahari Dan juga disebutkan Bahwa kita nih harus cari nafkah Gak bisa enggak, harus Bahkan kata Abu Darda Abu Darda miskin, gak punya apa-apa Abu Arda, miskin miskin. Radhiyallahu anhu arda Abu Arda. Tapi dia tetap cari nafkah tiap hari. Enggak minta-minta pada manusia. Dan juga sahabat enggak ada ayo kita kumpulkan donasi buat sahabat-sahabat yang miskin enggak ada. Enggak ada. Ada enggak di antara mereka yang sakit? Ada enggak? Ada. Enggak ada tuh mereka sibuk. Ada enggak yang suaminya meninggal, istri meninggal? Ayo donasi buat. Enggak ada. Ada terjadi pada zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Nabi dekat dengan Ja'far dan sepupu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada sahabat, Isna'u ta'aman li Ja'far. Inaum atau majus Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena sudah datang yang menyibukkan dia. Hanya Ja'far tapi yang lain kan banyak sahabat yang meninggal. Nabi nggak sebutkan demikian. Dan yang memerintah siapa di sini? Rasulullah sebagai imam ulil amri. Gitu. Udah, yang lain tidak. Dan itu membuat makan buat keluarga Jafar sudah selesai itu aja. Enggak ada makan-makan di rumahnya tidak ada. Tidak ada. Udah kejadian itu. Kemudian jangan diambil, oh kita kalau ada yang meninggal ya kita tolong-menolong, kita bantu mereka. Betul bantu tapi enggak ada donasi enggak ada. Arti kita yang tahu bahwa orang meninggal, kita wajib bantu masing-masing kita. Jadi ini harus diperhatikan. Sekarang ini gampang-gampang udah kirimkan WA donasi. Ini itu yang bikin masalah dan itu bikin jelek nama dakwah salah. Sudah nggak ada yang donasi? Salurkan riba Anda. La Ini nyata ada bukan satu pondok, berbagai pondok sudah pondok salah ada nomor keningnya kan dia sudah tahu hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim liwat Imam Ahmad dan sahabat Jabir bin Abdullah La'anallahu anallahu akila riba wa mukilahu wa katiba wa shahidaihi hum sawa kata Nabi sallallahu Allah melaknat orang yang makan riba Allah melaknat yang memberikan riba mukilahu yang memberikan riba wa katibahu penulisnya wa dan dua saksinya Hum sawa semua sama dosanya. Hanya sahirat muslim. Imam Mahdi juga meriwayatkan dalam musnadnya. Maksudnya hati-hati. Dan antum lihat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan perang. Dengan siapa Allah sebutkan perang? Dengan orang-orang yang makan riba. Maksudnya orang beriman. Itu hati-hati. Dan dosa besar yang paling besar. Dosa riba yang paling ringan. Seperti orang berzina dengan ibunya. Kok sekarang kayak gampang Untuk WC umum daripada ya asalnya juga semua bangunan Dari uang yang halal kan Bukan uang riba Berarti antum memberikan peluang kepada orang Untuk apa Untuk riba Jadi Ini uh, Masalah sumbangan-sumbangan ini Ini bikin Masalah sebenarnya Dan banyak yang khianat Banyak yang khianat karena yang pertama kali hilang dari agama ini apa? Amanah. Awalu min al-amanah, kata Rasulullah. Yang pertama hilang dari agama ini itu amanah. Banyak yang khianat sudah. Bahkan ada yang ganti nomor rekening, pribadinya ada. Dan kadang-kadang juga Ustadz gak berani menegur orang-orang ini. Karena apa? Si Ustadz sudah diservis oleh dia. Iya tidak? Ini nyata orang ini udah bagaimana hebatnya dia nyaris ustad sehingga susi nggak bisa ngomong sama dia apa maunya ustad dipenuhi mesti kan wajib ditegur seorang dai harus amar ma'ruf nahi mungkar nggak boleh tinggal dalam hidupnya ingatkan dan dari mana uang itu harus tahu dia kan dia tahu tuh minta-minta sumbangan segala macam sebenarnya itu ditinggalkan dakwah ini akan tetap jalan seandainya nggak akan bantu tetap allah akan bantu dakwah ini nggak ada sumbangan tetap dakwah ini akan jalan karena Allah akan tolong dakwah ini pasti Allah akan tolong dakwah ini yakin kita pasti dakwah ini dan dakwah ini berjalan sebelumnya ada orang-orang ini yang donasi dakwah ini sudah berjalan belum sudah berjalan ke seluruh pelosok Indonesia ini sudah berjalan kemudian terus kan nanti banyak tuh apa aja donasi sampai masalah puasa lah puasa dari zaman Nabi juga orang puasa Nabi ketika buka puasa cuma berapa butir kurma sahabat dengan butir kurma gak ada itu ayo donasi kasih makan antum mencari kerjaan yang sebenarnya itu mudah yang mereka bisa buka dengan air putih dengan satu kurma cukup sudah kok antum jadi sibuk sekarang ini ngurusin orang biasanya yang begitu tuh gak ngaji lagi tuh antum lihat ya orang-orangnya panitia panitia tuh udah gak ngaji lagi udah udah tamat ilmunya Udah khatam dia. Rata-rata. Antum bisa buktikan. Nggak ngaji lagi dia. Oh paling sibuk. Kadang-kadang kita lagi ini dia paling sibuk. mundar mandir belakang ustaz itu. Nggak ngaji. Iya. Ini rata-rata nggak ngaji. Yang kedua antum lihat. Dia nggak didik istrinya dari Islam dan Sunnah. Yang ketiga dia nggak didik anaknya yang Islam yang benar. Antum bisa lihat. Yang keempat yang saya khawatir ini. Kalau dia makan dari uang sumbangan itu, itu uang haram. Kalau uang haram, rusak nggak keluarganya? Pasti rusak. Yang kelima, beratnya nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Innahu jannata lahmun nabata min suhtin. <tuh> Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. An-naru <tuh> awalabi. Neraka yang lebih patut bagi orang itu. Neraka. Ini uang orang, uang kaum muslimin Antum makan Kan jadi maisha itu Gak boleh dalam Islam Jadi ini harus hati-hati Orang beriman itu warak Makanya sering saya ingatkan Antum ini nuntut ilmu Pertama kali nuntut ilmu itu Dasarnya apa? Takut kepada Allah Kita nuntut ilmu ikhlas karena Allah Dan takut kepada Allah Al-ilmu Khosyatullah Ilmu itu takut kepada Allah Ini dulu dibina umat ini ilmu itu takut kepada Allah. Sampai sini jelas ini. Jadi bukan sumbangan nggak boleh sedekah. Saya punya buku tentang sedekah kok. Sedekah. Tapi masing-masing. Tapi ketika orang itu orang kaya bersedekah kepada siapa dia bersedekah lebih dahulu? Keluarganya dulu kan. Kata Nabi saw. Al yadul ulia khairun min al yadisufla. Wabda biman ta'un. wa khairu sadaqa an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an ia berkata telah bersabda Rasulullah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Mulailah engkau memberikan nafkah kepada orang yang engkau tanggung dan sebaik-baik sedekah yaitu sedekah selebih dari keperluan barang siapa yang menjaga dirinya Allah akan jaga dia dan barang siapa yang merasa cukup Allah akan cukupkan dia. Di dalam hadis ini, hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah ada dua maknanya. Yang pertama yang menerima yang kedua, yang meminta jelas, yang di atas sebaik. Makanya, kita harus jadi orang. Bagaimana kata "selalu memberi"? "Selalu memberi" tidak mengharap dari manusia, apalagi minta-minta, karena minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Kemudian, Nabi menyuruh kita mulai dari Engkau tanggung, artinya mulai kita memberikan nafkah kepada istri, anak, orang tua yang kita tanggung. Ada kelebihan. Makanya khairus sadaka sebaik-baik sebagai sedekah, sebagai sedekah itu yang lebih dari keperluan kepada siapa? Allah sudah sebutkan kepada siapa kita sedekah. Jangan antum paksakan orang untuk sedekah yang menurut antum harus orang orang dia sudah punya kewajiban kepada siapa yang harus sedekah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun? Kul ma min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna bi Mereka bertanya kepada kamu tentang kepada siapa bersedekah itu? Siapa orang yang harus kita sedekahkan kepada siapa? Katakanlah yang kamu sedekahkan itu pertama kepada orang tua. Yang kedua kepada sanak kerabat. Yang ketiga kepada orang-orang anak-anak yatim. Yang keempat orang miskin. Yang kelima ibnu sabil. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah itu pasti akan tahu. Jadi Allah menyebutkan bahwa sedekah itu yang kita mulai dari siapa? Ya orang tua. Istri, anak, kemudian sanak kerabat. Kemudian anak-anak yatim. Kul min wal masakin Itu dulu Makanya ketika orang sedekah ya Yang pertama sedekah kepada orang tuanya Kepada istrinya Kepada anak itu yang jawab dia Kalau dia ada lebih lagi Kepada yang lain Kepada yang lain orang miskin yang pertama kali Ya sana kerabat Ada lagi hartanya Kepada yang dekat dengan dia Siapa? Tetangganya karena Allah menyebutkan demikian di dalam surah An-Nisa di ayat 36. Wal jaridil kurba wal jaridil junub. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga pertama kali. Bukan orang lain. Ini kan enggak dari mana-mana minta kepada orangnya. Sedekah. Si orang kaya, orang yang mampu, dia sedekah kepada yang paling dekat. Bukan ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Jadi itu sedekah yang harus dia tegakkan. Kemudian wa barang siapa yang dia menjaga dirinya Allah akan jaga dirinya. Arti dia enggak mau minta-minta, enggak mengharap pada manusia, Allah akan berikan dia, Allah akan jaga dirinya. Wa barang siapa yang merasa cukup Allah cukupkan dia. Makanya dijelaskan oleh Imam Nuqayyim dan ini sudah saya sampaikan juga dalam kitabnya Madarisul Salikin di antara kebahagiaan manusia Yaitu dia redok dengan apa yang Allah berikan Dan dia kona'ah Udah cukup dengan apa yang ada Antum hidup dengan apa yang ada Jalankan semuanya Syariat ini Makanya ini Antum perhatikan Kalau ini jalankan nikmat sudah Gak ada lagi tuh orang minta-minta Masing-masing orang tetap jalankan semua kewajibannya Soal rezeki Pasti dikasih sama Allah pasti Kalau orang kafir dikasih rezeki Orang pasti dikasih Masa kita nggak dikasih rezeki Cuma jangan cari dari yang haram. Kan sekarang cari dari sumbangan-sumbangan, dari donasi, minta-minta, minta-minta itu merusak nama dia dan merusak nama Islam. Gak bagus buat dia. Soal menolong orang, ya kita wajib menolong orang, tapi gak perlu antum jadi panitianya untuk menolong orang. Orang juga tahu kepada siapa dia harus menolong, atau sekarang ini lebih lagi peduli ini gitu. Ada gempa ada segala macam. Saya sudah jelaskan bahwa yang wajib di dalam negara itu ketika ada terjadi gempa, kebanjiran, yang wajib siapa? Siapa? Ule Amri, pemerintah yang wajib pertama kali. Ini enggak semuanya ini. Semuanya. Berlomba-lomba ini cari donasi. Dan lagi dari pengajian ini bikin donasi pengajian ini. Yang diminta sama yang muksininnya A, B, C dia terus yang minta sama dia ya orang lama-lama gerah dia dan nggak mau seperti itu untuk merusak seperti yang kata Ibn Qayyim apa? merusak siapa? orang yang diminta dan ini terjadi sampai gak ikhlas orangnya yang nipu juga ada yang pengen dengan donasi dengan peduli itu pengen jalan-jalan ada nggak? ada oh di sana ada donasi Supaya apa, Anda juga pengen lihat tuh jalan-jalan, bukan mau bantu orang. Bisa apa dia bantu di sana? Ini udah banyak yang gak beres, harus diperbaiki gitu. Kita sebagai dai memperbaiki itu. Cari lembaga yang resmi aja. Salurkan donasi kepada lembaga yang resmi yang memang terpercaya dan amanah dari pemerintah. Yang memang di situ ada orang-orang yang amanah. Enak, kita sibuk dengan yang lain karena kita ini luar biasa kesibukan kita ini luar biasa. Tanggung jawab kita berat loh. Kita sibuk nuntut ilmu, kita sibuk baca, sibuk ini. Yang saya inginkan kepada antum, ikhwani fiddin. Antum nih batul ilm, penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, sibuk kan dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang enggak. Sibuk dengan donasi. Musa antum sibuk dengan ilmu. Dulu para ulama salaf sibuk dengan ilmu. Sampai mereka juga lapar. Mereka susah sama seperti kita susah, tapi nggak ada mereka minta-minta pada manusia. Mereka cari nafkah dengan keringatnya sendiri, tapi tetap menuntut ilmu. Tetap mereka mendidik istrinya, tetap mendidik anaknya. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimat tentang masalah ini. Jadi bukan sibuk dengan donasi, bukan. Antum sekarang tugas ke sana, berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang tiga minggu. Antum tinggalkan istri antum tinggalkan anak antum. Gimana kewajiban antum? Di sana gua kadang-kadang nggak ngapa-ngapain. Cuma bengong aja. Makan sama-sama, ini segala macam. Ada kerjaan cuma sedikit. Karena apa? Udah ratusan orang. Benderanya, berapa ratus tuh benderanya yang ada? Di tempat sepanduk ini, sepanduk ini. Kan gak bagus seperti itu. Wakilkan aja siapa yang amanah antum sibuk dengan yang lain sibuk dengan ilmu kenikmatan yang luar biasa sibuk dengan ilmu itu kebahagiaan sibuk dengan ilmu itu yang akan membawa kita ke sorga itu kewajiban setiap muslim dan muslimah wajib tolabul ilmi fardatanakul muslimin dan itu jalan menuju sorga sibuk dan nabi antum nanti ditanya oleh Allah tuh uang yang antum bawa antum makan-makan enak segala macam apa nggak ditanya dari kiamat nanti itu yang disampaikan belum tentu juga semuanya yang amanah sedikit, ini nas Al-Quran, nas hadis Nabi SAW, tentang masalah amanah. Hati-hati, jadi ketika saya sampaikan tentang ini mesti ustadz paham dong. Ini masalah yang udah di masyarakat, di dunia nyata, mungkin ustaznya sibuknya di dunia maya kali. Dunia nyata itu penipu, ustadz penipu ada, dan saya tahu, ada yang ngambil duit orang, ada nih pengajian, bukan. dia bukan setahun dua tahun ngaji udah lebih dari 10 tahun. Itu keropak hilang. Saya suruh cari orang sampai ketemu orangnya. Betul ustaz saya ngambil, saya makan uangnya. Ini nyata, saya cerita nyata ini. Dan banyak udah yang robar kening juga saya pernah ketemu juga orangnya. Robar kening. Ini siapa mereka? Bukan orang awam. Penuntut ilmu dan ustaz. Itu. Kau udah seperti ini mesti kan hati-hati dong kita hati-hati gitu. Jangan antum bela donasi itu karena banyak yang menyelewengkan donasi. Nasihati dengan cara yang baik mereka, kembalikan mereka kepada ilmu lagi. Udah nggak usah ada donasi. Kecuali yang penting benar untuk kita bantu kepada pondok-pondok atau masjid yang dibantu. Anjurkan aja kita hanya menganjurkan. Kita hanya, bukan kita mengambil uang kaum muslimin, kita menganjurkan kepada mereka untuk melakukan. Udah itu aja. Jangan kita sibuk dengan donasi. Ini yang terjadi akhirnya makan duit kaum muslimin berat hukumannya dan Allah sebutin dalam Al Quran tentang masalah orang makan harta orang lain berat hukumannya jadi bedin ini masalah donasi yang harus perlu saya sampaikan dan yang antum perhatikan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hidup kita ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah Allah ciptakan kita untuk apa ibadah wa jin nawal insa illa liyabudun. kemudian kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau untuk ibadah, kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah, bukan buat yang lain. Di dalam hadis Nabi, Nabi sebutkan, dan ini sudah sering saya ulang ini, ya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi bersabda, Allah berfirman, ini Allah berfirman, ya bna Adam, tafarraq li ibadati, amla sodrak wa asudda faqraq. Wa ilam taf'al malak tu syugla wa Wahai anak Adam Luangkan waktumu sepenuhnya Kata Allah untuk ibadah kepada aku Nisa aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan Kecukupan Dan aku akan tutup kefakiranmu Jika engkau tidak melakukannya Maka akan penuhi kedua tanganmu Dengan kesibukan Dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu Sibuk dengan yang gak manfaat Banyak yang sibuk manfaat dan hadis ini sahih dari riwayat Imam Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sibuknya dengan apa? Dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca Al-Qur'an, sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca kitab-kitab para ulama tiap hari gitu. Itu manfaat, itu kesibukan yang manfaat. Di samping itu kita harus cari nafkah. Karena wajib cari nafkah. Nggak boleh hidup kita bergantung pada orang lain, tidak boleh. Dan nggak boleh kita minta-minta pada orang lain. Nggak boleh kita makan harta manusia, tidak boleh. Itu ingat, itu prinsip dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.